Dunia hiburan dangdut tanah air kembali berduka. Penyanyi dangdut meninggal dunia di puncak karirnya. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kami segenap tim media informasi update turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian dari penyanyi dangdut tanah air. Semoga almarhumah tenang di jannahnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Kepergian penyanyi dangdut ini benar-benar mengejutkan publik. Pasalnya, ia sempat menghilang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi dangdut ini rupanya tengah berjuang melawan penyakit kronis yang tengah dideritanya. Penyanyi dangdut yang dimaksud adalah Ice Wong. Ice Wong mulai dikenal publik setelah lagunya yang berjudul Pacarku Lima Langkah viral di tahun 2012 silam. Mengutip kredit dari Gelut Fam, kesuksesan lagu Pacarku Lima Langkah inilah yang membuat nama pedangdut Ice Wong melambung tinggi. Ia bahkan kerap warawiri di berbagai stasiun TV dan dibanjiri job penyanyi off air di berbagai kota. Sayangnya saat berada di puncak karir, Ice Wong tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Hingga tiba-tiba sahabat baiknya Ussy Sulistyawati muncul memberi kabar duka. Ussy Sulistyawati mengumumkan kabar meninggalnya Ice Wong melalui akun pet pribadinya. Pagi ini dapat kabar Ice Wong, penyanyi yang mempopulerkan lagu Pacarku Lima Langkah, meninggal dunia setelah sekian lama bertahan terhadap kanker payudara yang dideritanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan, see you, Al-Fatihah, tulis Ussy dalam akun pet miliknya. Ternyata Ice Wong meninggal akibat kanker payudara setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Immanuel, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.